Asik, sedikit soal Halloween dong. Soal Halloween dong. Soal living, soal Halloween. Kalau nanya soal Halloween, tanya aja langsung ke manajemennya. Karena gue itu cuma naruh duit. Tapi tuh sebagai pemegang saham nih, katanya kan dari Anies. Gak tahu gue gak tahu apa-apa. Yang jelas di Halloween itu banyak juga yang cari nafkah di sana. Ada, kita punya ribuan pegawai yang juga mencari, apa ya Pak? Mencari nafkah di sana gitu. Mungkin ya kalau namanya tanya aja langsung ke manajemen, namanya orang punya kesalahan ya, ya wajar. Yang penting kita bisa memperbaiki itu aja. Kaget juga nggak sih kak dengan adanya? Aku shock. Kembali itu. Penegasan lagi dong bahwa kalau enggak lah surat biasanya ada tanda terimanya. Kalau sampai Halloween belum ditutup gimana? Gua nggak tahu. Ya wallahu alam lah. Tapi harus dilihat juga di belakang Halloween banyak juga orang-orang kayak kalian nyari nafkah juga buat anak istrinya. Ya doain ya dicari keadilan ya. Tapi kan alasannya gimana nih soal yang tadi dimaksud sama kayak yang pernah dikirimin askara itu? Iya. Sama persis. Oh, apa? Mirip. Karangan bunga. Iya. Tanya ke seniman aja kalau karangan bunga. Bantu siapa bantah? Ngebantah ada teror sama ada teror segala macam. Lu udah dapat udah kemarin. Siapa? Pengacaranya. Pengacaranya yang gini. Berdianya dong. Tadi kayak bertubi-tubi banyak masalah seperti apa sih kak? Kayaknya termasuk kak Kanik itu kuat banget. Biasa aja namanya manusia masih dikasih nafas, pasti masih dikasih masalah sama Tuhan. Yang mati aja masih ninggalin masalah pelayan itu. Benar gak? Kalau dukungan dari Kak Fitri sendiri sebenarnya? Oh dia masalah. Ini aja nih telepon dulu. Kiriman Dito juga tuh. Dari yang sebelumnya? Di Dugong. Di Dugong. Kalau Dugong tuh udah gede ya. Dari mana? Itu masih kecil. Di Dugong itu udah gede. Yang bagus kalau karangan bunga tanya.